Nama Joko Widodo tidak hanya dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun juga dunia. Presiden Republik ke-7 ini mulai populer sejak berkecimpung di dunia politik sebagai wali kota Solo. Jika dilihat dari biografinya, Jokowi telah melewati perjalanan panjang hingga hari ini berhasil menduduki jabatan presiden untuk kedua kalinya. Insinyur Haji Jokowi lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Ia lahir dari pasangan Bapak Noto Miharjo dan Ibu Sujiatmi Noto Miharjo sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Di tahun 1973, beliau bersekolah di SD Negeri 112 Tirto Yoso. Letak sekolah itu di daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus SD, beliau masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Beliau sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980. Tapi dia gagal masuk sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu di pendidikan SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, beliau diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Itu berkat kemampuan akademis yang dimilikinya. Kampus ia belajar mengenai kayu, teknologi, serta bagaimana cara pemanfaatannya. Kebetulan, sejak usia 12 tahun, beliau sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. 85, beliau berhasil menjabat gelar sarjana. Lalu ia memutuskan untuk menikah dengan Ibu Iriana pada bulan Desember tahun 1986 di Solo. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Gibran Raka Buming Raka lahir di Kota Solo tanggal 1 Oktober 1987. Yang kedua, Kahiyang Ayu. Kahiyang Ayu lahir di Kota Solo pada tanggal 20 April 1991. Yang ketiga, Kaisang Pangarep lahir di Kota Solo pada tanggal 25 Desember 1994. Pada tahun 1988, ia pun mendirikan bisnis mebel yang diberi nama Sivi Rakabu. Nah, beliau memulai karir politiknya diawali dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Kinerja beliau selama 5 tahun ternyata berhasil memuaskan hari rakyat. Karena itulah, ia kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota untuk kedua kalinya dan lagi-lagi meraih kemenangan pada Pilkada 2010. Pada tahun 2012, beliau dan Basuki Tejahaya Purnama atau Ahok berhasil menduduki posisi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014, bersama Yusuf Kalla, beliau mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Alhasil, ia pun berhasil menang dan dalam kontestasi. Kemudian, pada tahun 2019, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai orang pertama Republik Indonesia dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya.